Wow, sudah lumayan lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget teman-teman. Hari ini kita bakal masak jamur salju lagi teman-teman. Wah, asik banget. Apa aja nih bumbunya? Kalau kemarin kan sambal Thailand ya. Kali ini kita bakal bikin jamur salju saus tiram teman-teman. Wah, seperti biasa pakai bawang bombay ya dan teman-temannya. Mari kita kepoin. Gimana sih cara masaknya? Let's go. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah rebus air teman-teman. Untuk rebus si jamur saljunya. Nah, airnya sudah mendidih. Kita masukkan si jamur salju ini ya. Kita rebus. Oke, kita tunggu ya sambil nanti kita bolak-balik teman-teman. Silin apinya. Sambil nunggu matang kita potong si bawang putih ya. Kita hancurkan. Lalu kita potong ini teman-teman, bawang bombay. Mantep banget teman-teman, pakai bawang bombay itu enak ya, bawang dari India. Lanjut cabe keriting merah. Cabai rawit. Alhamdulillah teman-teman. Waktunya kita pindahin dulu ya. Pindahin kemana ini? Ntar kita cerita dulu teman-teman. Oh, ke sini aja nih. Ke sini ya. Pindahin ke sini. Oke. Ntar teman-teman. Kita pindahin dulu ke sini. Wah, asik nih. Full.
Oke, si jamurnya udah matang ya teman-teman ya. Kita matikan. Nah, terus kita ambil nih jamur saljunya yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman ya. Waduh, waduh, agak sulit nih. Ya udah gini aja lah. Susah ya teman-teman ya. Ntar. Wow, amazing. Kita tunggu agak ademan dikit ya, nggak perlu sih. Sebenarnya gini juga bisa. Kita potong ya teman-teman ya. Kita potong jadi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget teman-teman. Aromanya udah muncul ya. Nah, untuk yang bingung nih kok punya saya bau sih. Nah, teman-teman, ininya harus dibuang ya. Pangkal ininya nih, tangkainya kita buang karena ini yang bikin bau. Oke, kita buang. Nah, sudah selesai, kita waktunya pindahkan ke sini. Selanjutnya kita ambil teflon. Wah, bekas goreng tadi teman-teman. Terus kita tuangkan minyaknya. Cukup. Kita panaskan kompornya. Nyalakan kompornya. Panasin dulu ya. Coba kita tes. Belum panas rupanya. Bentar lagi ya. Oke, sudah mulai agak panas. Kita bisa tuangkan ini, teman-teman. Tuangkan seluruh bawang bombay, bawang putih sama cabai yang sudah kita iris tadi ya. Kita aduk-aduk sampai mulai wangi dan layu. Apinya agak kecilin ya teman-teman ya. Wow, sudah lumayan layu ya teman-teman ya. Kita kecilin apinya. Siap-siap kita masukkan pemeran utama nih teman-teman. Kita kecilin. Oke, kita masukkan jamur ini teman-teman. Wah, wow. Wah, ada yang tumpah eh. Kita bisa aduk-aduk pelan-pelan. Nah, teman-teman, kita kecilkan apinya sambil kita masukkan bumbu saus tiramnya ya. Nggak usah terlalu banyak. Setengah saset saus tiram. Ya, hampir setengah saset lah ya. Nggak lebih karena gue nggak terlalu suka kalau agak manis gitu. Saus tiram soalnya manis, teman-teman. Terus penyedap
Gue nggak pakai garam, jadi gue pakainya penyedap aja. Karena dari saus tiram udah lumayan ya. Nah, setelah itu pakai lada. Lada bubuk. Lumayan banyak. Terus kita agak besarkan apinya sedikit dan kita aduk teman-teman. Aduknya pelan-pelan ya, takut lompat. Sepertinya harus dikasih air teman-teman. Bentar ya, kita kecilkan apinya. Nggak usah terlalu banyak ya. Besarkan apinya lagi. Besarkan apinya lagi, oke. Sip. Kita aduk-aduk lagi teman-teman. Kita aduk-aduk lagi ya, biar bumbunya makin meresap. Wangi, wanginya enak ini mah. Gak usah lama-lama ya teman-teman ya. Cukup sebentar, abis ini kita angkat. Sudah matang, kita bisa angkat ya teman-teman ya. Mantap, mari kita sajikan teman-teman. Mantap nyong. Enak nih pasti. Enak banget teman-teman. Aromanya itu aroma saus tiram ya. Ya, emang namanya juga tumis jamur salju saus tiram. Ini enak banget kayaknya. Yuk, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sama cabenya. Enak. Nah, jamur itu gitu teman-teman. Teksturnya itu kayak rumput laut ya, krenyes-krenyes kayak bener tulang tulang muda. Kruk, ah enak pokoknya. Pedes, eh. Warna jamur sama warna bawang bombaynya itu hampir sama ya teman-teman ya. Mantap. Enak. Mantap. Hmm.
Pedas. Enak. Ada asamnya itu asam dari ini ya. Dari jamurnya. Enak, seger gitu, teman-teman. Bawang bombaynya. Enak. Kelas, teman-teman. Terus buat ini buat nanti ya. Alhamdulillah. Mari kita minum.